Wali Kota Surakarta menilai larangan mudik oleh pemerintah pusat terlambat karena sebagian besar masyarakat telah kembali ke kampung halaman masing-masing. Pemkot Surakarta sendiri telah menyediakan tempat karantina bagi pemudik sebelum kembali ke kediamannya. Kritikan tersebut dilontarkan Wali Kota Surakarta ketika dijumpai wartawan di sela-sela kegiatan Tactical Floor Game untuk mengantisipasi dampak virus corona di Gor Manahan Rabu siang. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat tersebut sudah terlambat sebab banyak pemudik telah kembali ke kampung halamannya. Pemkot Surakarta sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk mengkarantina para pemudik ketika kembali ke Solo. Aturan ini pun akan berlaku bagi siapapun termasuk pejabat atau pejabat VVIP jika kembali ke kota Solo. Dengan adanya larangan mudik ini, pemerintah pusat diminta untuk melarang transportasi umum. Hal ini untuk mengantisipasi pemudik yang nekat kembali ke daerah asalnya. Untuk mengurangi potensi penularan virus corona yang kemungkinan dibawa dari pemudik, Pemkot Surakarta telah mengeluarkan kebijakan wajib karantina bagi pemudik. Tiga tempat telah disiapkan Pemkot Surakarta, yakni Graha Wisata Niaga, Dalem Joyo Suyuran, dan Dalem Priyo Suhartan. Pemkot Surakarta juga melibatkan warga hingga tingkat RT RW untuk mengawasi para pendatang yang datang ke kota Solo. Pak, terkait dengan larangan mudik yang disampaikan tadi. Lambat. Dan terlambat. Awas dong, break kabeh kok. Tapi kalau untuk PNS, TNI, Polri tidak mudik itu wajib. Nah, jangan mudik. Ini mudik kalau mau mudik ya belanja masalah gitu aja. Kalau cepat gitu Pak, juga harus. Cepat coba. Siapapun karantina kalau dari Jakarta. Nah. Jadi pembahasan pelarangan. Oh iya, karantina. Pelarangan. Kalau sudah membuat aturan seperti itu ya orang Jakarta jangan ke Solo lah. Biarpun itu VIP lah. Iya. Itu. Biasanya untuk larangan mudik khusus Solo sendiri. Nah, sekarang kan larangan mudik kan sekarang sudah terlanjur pada mudik. Nah, sekarang yang ditegaskan betul yang belum mudik. Nah, kalau pelarangan mudik itu sudah dilarang betul, ya sekaligus transportasi berhentikan. VIP juga dilarang tadi, Pak. Lah kalau yang mana buat VIP ya VIP jangan ke Solo. Masa VIP tak karantina ning Graha Wisata ya, Ramadan.